Cara hasilkan baja kulit telur untuk tanaman. Selain dibuat baja, kulit telur juga dapat menghalang perusak tanaman seperti siput. Hanya perlu hancurkan kulit telur tadi dan taburkan di sekitar sayur dan bunga Anda. Berikut ini cara hasilkan baja kulit telur. Step yang pertama, lepas masak telur, kulit telur jangan kita buang ya. Boleh kumpulkan kulit telur tersebut. Step yang kedua, kita basuh kulit telur tadi. Step yang ketiga, kita bakar dalam oven kulit telur tadi dalam suhu 150 hingga 200 selama 25 menit ke 35 menit. Sehingga kulit telur tadi berubah warna atau digoreng dalam kuali pun boleh. Kemudian kita sejukkan. Step yang keempat, kita tumbuk dalam lesung batu sehingga hancur, lebih halus lebih baik, atau kita gunakan mesin pengisar. Kemudian bolehlah kita taburkan sesudu pada pokok tanaman kita seperti ini. Taburkan kulit telur di sekitar pangkal tanaman Anda setiap 2 minggu sekali. Atau kita buat lubang di tengah, kita masukkan setengah sudu kulit telur untuk kita menanam anak benih. Dan kemudian kita taburkan lagi setengah sudu tadi kulit telur di sekeliling tanaman yang kita dah tanam tadi. Dan kita tutup dengan tanah. Kulit telur mengandungi kalsium dan mineral yang baik untuk tanaman Anda.